Nyot. Bang nyot. Aduh. 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 Halo, selamat pagi teman-teman. Kali ini mancing harian Mas lagi di pemancingan Ryan Family. Kali ini kita pakai racikan baru, mudah-mudahan hasilnya bagus teman-teman. Oke, untuk racikan kali ini sangat simpel ya. Bahannya pelet samsu, pelet jitu. Kita pakai telur penyu kering. Kita pakai perangsang target, sunbell, dan telur bebek ya teman-teman. Ini telur bebek mateng. Oke, langsung aja kita racik. Oke, di sini saya juga menambahkan raja udang ya teman-teman. Untuk raja udangnya itu 1 sendok makan aja cukup. Oke, langsung aja kita kasih air panas, terus kita aduk sampai rata. Oke, untuk sambelnya kita pakai 1 sendok makan aja. Seperti ini, teman-teman.
Oke, untuk umpannya udah jadi, udah siap kita gunakan. Oke, hari ini lumayan rame, langsung aja kita tes umpan ini apakah gacor atau tidak. Oke, mudah-mudahan hasilnya bagus teman-teman. Apa sih? Sini mancing emas, jangan mancing bawal mulu. Nyot. Aduh. 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 Mana teman-teman? Nyot. Main besar. Tempel udah langsung. Tempel Bang Nyot. Lah tinggal ditempel dari situ. Bang Nyot, ini gimana nih mancing mas dapat bawal nih? Ngaco ya? Putus dong. Aduh, ngaco nih. Mancing mas dapat bawal, aduh. Gimana ceritanya ini? Bagaimana nih Bang Nyot nih? Aduh, mana dalam banget lagi KL nomor 2. Dari mana bawalnya ya? Dari mana ini ada bawal? Oke, langsung aja kita cek hasil mancing hari ini. Dan emang cuaca lagi kurang bagus ya. Semalam hujan terus dan ini juga kurang panas, jadi ikan kurang nafsu makan. Tapi lumayan ini masih dapat 5 ekor ya. Dan dapat bawal nih, bawal yang sering ngutusin senar akhirnya ketangkep juga teman-teman. Oke, hasilnya lumayan teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe channel ini supaya lebih maju lagi. Terima kasih teman-teman.